Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Riz Joe. Hari ini gue bakal main Minecraft lagi setelah 3 minggu mungkin gue agak nge-record Minecraft. Sisanya itu stok video sebelum puasa dan waktu puasa. Dan sebelum ke videonya, gue mau minal aizin wal faizin yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Sorry telat karena gue langsung mudik waktu itu. Dan gak sempet nge-record dan gak ngedit juga waktu itu. Jadi lumayan kemarin tuh 1 minggu mungkin gue gak upload video. Waktu itu gue tuh mau bikin rumah dan lihat rumahnya udah jadi. Wah, setelah lama gue gak punya rumah dan akhirnya ini punya juga. Gue waktu itu udah nge-record bikin rupanya, ternyata materialnya lumayan agak banyak, jadi ya udahlah gue bikin jadi langsung aja. Jadi ini no record bikinnya, biar enjoy aja lah, biar gak terlalu terburu-buru juga sama waktu-waktu itu tuh, jadi gak di record sisanya maksudnya. Mungkin waktu itu tuh sampai sini doang, gak sampai yang kanan ini nih. Jadi cuma sebelah sini doang sama kolam renang. Sisanya kurang materialnya. Gua nyari ini kan konkrit. Nyari apa sih? Si gravel. Karena kan sand tuh banyak ya. Nah, gravelnya susah. Sampai gua tuh nyari-nyari ke Nether. Barter sama si Piglin. Tapi ya gitu, cuma sedikit. Nah, sekarang tuh gua tuh mau nge-review lah. Room tour rumah gua, tapi belum jadi semuanya ya, cuma ini sama kamar dan kolam renang kayak gitu doang sih. Dan itu juga gua kasih dekoran apa sih ini tuh, sugar cane. Gua kasih sugar cane. Oke lah, gua mulai dari sini dulu nih. Jadi di sini tuh ada tempat apa ya, kayak cuma nongkrong-nongkrong lah. Kayak kalau mau minum, mau makan gitu. Ceritanya sama orang-orang gitu, kita kumpul di sini kayak gitu. Dan di sini juga ada apa sih ini tuh, buku apa sih namanya, lupa. Nah, kayak gitu. Terus di sini juga kasih sedikit lukisan-lukisan. Nah nanti tuh gue tuh mau kasih di sini tuh blok kayak apa ya, kayak kasir lah. Kayak kasir di sini. Nantilah kalau emang cocok gue kasih di sini. Oke, dan oh ya ini juga nih gue kasih pakai stone sama smooth stone kalau gak salah, yang putih ini. Dan ini stone biasa. Oke, ke atas nih. Ke atasnya tuh kayak rooftop. Ah, kecil-kecilan lah. Buat nongkrong di sini ngeliat pemandangan. Kan kalau ke belakang tuh belum ada bangunan-bangunan yang gue bikin, jadi ya udahlah gue ngadepnya ke sini nih, ke depan. Biar ngelihat air. Ini tuh apa sih, sungai kan? Ini sungai lah. Kita bilang ini sungai, terus itu perkebunan gua. Tapi itu enggak kelihatan sih. Peternakan gua, hutan-hutan buatan gua tuh kelihatan. Kayak gitu, kita langsung aja ke dalam. Ke dalam sih belum gua kasih, gua bingung anjir. Nyari ininya, nyari. Nah, ini dulu deh. Nyari dekorannya. Nah, di sini ada sedikit kolam renang, cukup kecil sih. Asalnya mau gua panjangin, tapi ya udahlah, kolam renang toh gak bakal renang juga. Nah, ini juga gua kasih apa, sugar cane, ini sand, pasir, dan di bawah ini nih air. Udah kayak gitu. Dan ini tuh kaca warna biru. Oke, kita ke dalam sini nih, si kosong sih. Nah, ini tuh gue ceritanya di sini tuh gue bakal kasih dinding. Terus di sini tuh kayak ruang tamu. Jadi di sini tuh kursi, meja kayak gitu. Gue kasih dekorasi di pinggir-pinggirnya. Dan di sini tuh kamar mandi. Di sini kamar mandi gue kasih. Dan di sini dapur mungkin. Nih, lumayan agak gede lah buat dapur, karena kan furnace banyak, sama chest gue simpen di sana. Nah, langsung ke atas. Ini kosong. Ini juga masih bingung gue ngasihnya.
rencananya sih gue bakal kasih lemari nih di sini nih. Lumayan ada kosong di sini. Lemari buat armor kayak gitu-gitu. Atau gue kasih chest. Nantilah gue pikir-pikir lagi. Nah di sini ini kamar gue bro. Di sini lumayan agak udah terisi. Nah ini juga gue kasih slab quartz, apa sih namanya gue gak tau lah. Dari quartz ini buku, terus buku tuh namanya apa sih itu gue gak tau. Ini juga ada painting bukan sih namanya, ya pokoknya lukisan. Terus ini pot sama kaktus gue kasih dekorasi di sini. Asalnya gue kasih lantern di sini, ternyata terlalu terang bro, jadi gak terlalu cocok lah. Gue cukup di sini, dan ini nih ngalangin banget. Kalau ini dihapus jadi nggak bisa, jadi ya udahlah kayak gitu, sedikit jadi jelek, nggak apa-apa. Nah di sini juga gue kasih chest, mungkin nanti gue kasih diamond gue kasih pindah di sini atau apalah gue isi ya. Dan ini juga, terus di sini ada buku juga dan crafting table 2. Nah di sini juga ada armor, iron armor sama diamond, dan ini ada buku lah. Nah kan di sini enak tuh melihat pemandangan ke sana, masih bisa. Dan oh iya, ini juga pakai tinted glass kalau gak salah, dari amethyst. Jadi kalau misalkan kaca ini tuh gak terlalu terang, beda sama itu tuh, itu kan terang si yang biru itu. Ini tuh gak nembus lah istilahnya. Dan ini udah malam. Nah itu tuh bukan amethyst, tapi bukan dari amethyst tapi dari si gurita lah, dari pewarna si gurita warna hitam, jadi glass yang hitam. Oke lah, gua tidur terlebih dahulu dan gua beraktivitas di pagi hari. Oke, udah pagi coy, kita langsung aja beraktivitas. Gua rencananya sih mau bikin kandang kuda di sana, karena di sana lumayan kurang bangunan kayak gitulah. Nah, gua udah simpen barang-barang yang gak gunanya, yang beres dari bangunin ini nih, ngebangun rumah gua. Dan ini nih sisanya. Yalah, lumayan bagus lah ya. Soalnya gue gak punya rumah, dan itu juga tuh yang itu udah gue kasih sama si pillager. Nah di sana juga udah gue bikinin rumah bawah tanah di sana. Gue udah bikin itu ya, gue kasih tahu ya. Soalnya udah lama gue kasih tahu lah, takutnya lupa kan. Gue juga udah lama lagi gak kesini nih. Nah di depan ini tuh ada pillager, dan ini ada kucing anjir. Gua gak tahu ya apa emang si pillager ini ngerespon si kucing atau gimana. Gua gak tahu. Wih. Hei, kalau di sini. Ke atas. Kita ke bawah aja lah. Jadi, dulu tuh bentar. Jadi dulu tuh gua ngambil si pillager tuh karena butuh si mending. Gitu. Mana ya? Oh, yang di sana sih, bukan di sini. Ini juga gua kasih butuh emeraldnya ke si pillager kan ini. Ya, si pillager. Main bawa. Udahlah. Udah amat. Jadi kayak gitu cuy. Tapi waktu itu tuh gue bikinnya yang pertama tuh di rumah gue kasihnya ke rumah gue. Tapi dipikir-pikir sayang juga rumah pertama gue, jadi dibikin si villager. Jadi gue pindahin deh ke sana kayak gitu. Bentar, gue ngambil dulu kayunya, gue lupa. Nah gue tuh mau bikinnya tuh antara dari spur sama dark oak wood. Tapi apa ya, spurs bagus sih. Gua ambil dulu deh. Ambil 3 stack sama 3 stack juga ini. Rapihin lagi dan kita let's go. Nah, di sana tuh ada 2 pillager-nya. Untungnya waktu itu ada tuh. Nah.
Jadi waktu itu tuh butuh mending, jadi ya udahlah, gua ambilnya tuh dari sana. Dan gua lupa gak ngambil wheat lagi. Gua lumayan butuh si kulitnya buat bikin buku. Waduh, makan dulu deh. Aduh. Drop pepesnya aja. Okay, kita langsung aja bikin kandangnya di sini ya. Gua bikin di sini aja. Pertama-tama bentar. Ini bagusan yang mana nih? Sama aja sih. Gua pakai spruce aja deh buat tiangnya. Bentar. Ada di sini nih, cocok. Nah. Oh iya, babi juga gua belum ya. Nah, ini kenapa lagi di sini? Babi juga gue belum diternakin, lupa. Yalah nanti ya. Gue jeda 3, 3, 1, 2, 3. Salah 1, 2, 3 berarti di sini. Benar gak sih? 5 berarti. Nah benar. Itu tuh berapa ya? Berapa ekor ya? Gue lupa kudanya. Nah di sini kayaknya udah nih. Kita bikin lagi ke daerah sini tuh 2, 3. Nah di sini gue beresin dulu ya ininya biar cepet. Cuy, ini udah beres. Jadi seperti ini. Ntar, kok ini jadi nyelot. Lumayan agak gede lah. Buat si kuda, gue bikin crafting table dulu. Dan gue bikin stairs. Mana ada kokwood? Nah, gue bikin semua deh. Gue bikin stairs dulu nih. Terus ininya gue kasih kayak gini nih. Aduh salah lagi. Gimana sih? Dari atas berarti. Nah kayak gini. Itu butuh slab . Butuh slab guys. Aduh tapi ini terlalu tinggi ternyata . Oke. Gue turunin 1 blok jadi 1, 2, 3, 4 jadi 4 blok. Ternyata 5 lumayan agak tinggi. Kayaknya 4 juga cukup lah. Tapi ini udah malam lagi. Gue tidur di sini dulu lah. Nah udah pagi. Kita langsung aja nih. Bikin kandang kudanya. Okay. Oh, kayak gini lumayan bagus nih. Warnanya. Gue kasih kayak gini aja deh. Nah terus di sini gue kasih pants. Gak tau ini pins pants. Awas lu. Gue bunuh. Nah gue kasih pagar kayak gini biar si kudanya gak lepas. Gue bersihin dulu kayak gini biar cepet cuy. Okay. Nah udah beres kayak gini. Terus pinggir-pingginya gue kasih gini sih, apa sih namanya, kayak di serut kayak gitu. Gue gak tahu. Jadi kayak gini nih. Lumayan bagus loh. Tuh. Dan ini terlalu gede gak ya? Tuh 2, 3. Kayaknya di sini nih satu lagi. Nah udah beres nih. Terus gue kasih pintunya. Aduh pintunya belum gue buat lagi. Gue kasih dulu pens deh di daerah sini nih. Nah kayak gini. Jadi kuda gue tuh rencananya si sapinya biar agak banyak, biar agak luas juga kan.
jadi gue pindahin skudanya. Makanya sekarang gue buat kandangnya cuy, kayak gitu. Dan ini juga habis lagi fansnya, gue buat dulu deh. Lumayan cukup, lumayan bagus lah ya, kayak gini. Dan bawahnya gue gak bakal kasih slab atau apalah, biar tanah aja kayak gitu. Kita langsung aja kasih fansnya di sini, biar lumayan rapi lah. Nah kayak gini. Tapi atapnya belum gua pikirin nih, kayak gimana. Nantilah, coba-coba dulu. Nah beres, sekarang kita lihat dulu lah dari kejauhan. Takutnya jelek kan, jadi gagal. Ya lumayan bagus lah ya, buat kandang kuda. Nah di sini jalan masuknya gue bikin dulu deh. Dari dark oak wood, mana dark oak wood? Tapi udah habis, kita buat lagi lah. Pintunya kayak gini. Oh dapat 3. Gue butuh 1 padahal. Mana dark oak wood? Gue tutup aja deh ininya. Dan gue juga butuh ini ternyata, batu. Gue lupa mau bawa batu. Oke lah, gue kasih slab dulu atasnya biar cantik aja. Slabnya gue pakai spurs karena spurs masih banyak. Nah nanti atasnya gue kasih slab dulu, dan bawahnya gue si rumputnya bakal jadi lagi nggak ya? Kalau gak salah sih jadi ya. Takutnya butuh sinar matahari kayak gitu. Semoga aja. Oke guys, ini udah beres di ininya. Gue langsung tidur karena banyak jumba itu. Dan ini udah pagi, aduh banyak, aduh udah penyihir lagi, apa lagi. ayo lo mati, mampus. Atasnya udah beres, gue langsung aja kasih penerangan. Gue nggak ada lagi, nggak bawa ini. Oke cuy, gue udah balik dan gue udah ambil penerangan pakai obor aja lah, pakai torch kayak gini, kasih sapi ini. Dan kasih beberapa highball buat dekorasi di dalam ini. Kan lumayan agak gelap. Aduh, nggak bisa ternyata. Kok nggak bisa ya? Oh, bisa deng. Ah, jangan situ deh. Jelek. Nah, gue kasih di daerah sini. Biar si kudanya gak diteror si jombai. Nah ada satu lagi. Oke kayak gini lah kayaknya, gak terlalu bagus tapi lumayan luas buat si kuda. Dan gua kasih ini kayak, aduh takut si kudanya bisa lari sih. Bisa nggak ya? Ntar, gue takutnya ke ini. Oh bisa. Wadaw, pusing nih. Gak bisa loncat kan? Kalau kuda, kalau hewan. Ntar kalau kesini, oh enggak. Gue bingung nih. Ntar. Oh, nah kayak gini nih, bagus nih. Gue pasangnya agak dalam aja biar, oh no, bagus
kayak gini lumayan bagus. Satu lagi daerah sini deh, biar nggak terlalu flat aja. Nah ini ada lumayan ada chest, gua simpen di daerah si mana ya, bagus ya. Oh di daerah sini bagus, gua bikin lagi deh. Nah sekarang tinggal kasih chest deh, tinggal kasih chest di sini, maksudnya chest deh. Nah kayak gini biar nggak terlalu kosong aja, nanti mah mau diisi apa aja asal ada aja dulu. Nah kayak kayak gini udah, tinggal bawa si kudanya deh. Oke. Tapi ada kuda yang udah gua jinakin satu, dua kalau gak salah. Oh iya ini juga ada ya keledai, lupa gua. Keluar. Nggak salah. Ayo keluar bro. Kita pindah. Kita lewatin aja deh. Awas. Ayo sini. Aduh, ini PR nih. Nah, udah. Ayo. Ada rumah baru, ayo. Aduh, kok copot ya? Ini lumayan bakal panjang nih. Gua percepat aja ya. Oke coy, gue udah masukin kudanya sebagian. Nanti gue masukin lagi lah, biar cepet aja. Karena ini udah malam, takutnya ada zombie tuh. Udah spawn. Gue udahin videonya sampai di sini. Nanti gue lanjutin lagi series Minecraft di episode sekian. Nanti gue bikin kandang babi mungkin. Oke lah, gue cukupin dulu sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Dan terakhir, bye 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 bye.